menyikapi PHK lokal yang dilakukan oleh PT Bumah Nati, DPRD Brau menggelar hearing untuk menyerap aspirasi dan menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan pekerja lokal. Dalam hearing tersebut, baik pekerja maupun organisasi lokal itu mempertanyakan serta mengungkapkan data dan fakta terkait apa yang terjadi di formasi tenaga kerja PT Bumah Nati. Bagaimana data dan fakta yang diungkapkan oleh pekerja maupun oleh organisasi lokal tersebut? Saksikan. Tenaga kerja lokalnya cuma 1.550, itu sekitar 38%. Tenaga kerja non lokal 2.491, 62%. Ini data yang saya ambil di manajemen Bumah juga, data. Terus untuk pelayanan Brau yang bekerja di Bumah Nati itu cuma hanya 459. Yang bukan pelayanan Brau 3.582, sekitar 89%. Walaupun tenaga kerja komuter masih banyak orang terima yang bekerja di Bumah Nati. Kenapa kita fokus tenaga kerja yang lain lokal di sini yang harus dicengahkan? Ini jelas berdasar. Saya bisa ambilkan. Masa kita di sini pemerintah bisa memberi solusi dan akan menambah pengangguran di Kabupaten Brau ini. Sedangkan di sini perusahaan banyak. Siapa kita menambah pengangguran dan mempekerjakan orang yang di luar? Tolonglah disolusikan orang pekerja lokal yang ada di Kabupaten Brau ini. Teman-teman dari PHK ini adalah seputar lingkar tambang, merancang, semanggungan, maluang, merancang hilir, panjang hulu, semua ada problemnya di sini. Sekarang konsen kita sebagai pemerintah, sebagai DPR, apakah menambah pengangguran di Kabupaten Brau atau mengurangi pengangguran di Kabupaten Brau? Pengangguran di Kabupaten Brau ini masih banyak. Akan ditambah lagi dari PT Bumah sekitar berapa? 300 lebih. Ini alasannya pengurangan ini adalah efisiensi. Apakah Bapak sudah melakukan tahapan-tahapannya? Yang pertama, misalnya pola kerja yang diubah, atau misalnya mengurangi jam kerja. Apakah itu sudah dilakukan sebelum melakukan pembentukan hubungan kerja? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang itu harus terjadi, kenapa enggak orang kiriman yang dipulangkan? Karena kos ini kan alasannya tadi efisiensi. Kenapa enggak orang kiriman yang lebih besar kosnya daripada orang kampung sih? Karena orang kiriman itu terang-terang aja, Pak. Orang kiriman itu tiket pesawatnya sampai di rumah. Makannya 3 kali. Pakaiannya dicucikan. Sementara orang kampung sini, Pak, yang Bapak obrak-abrik tempatnya mencari makan di situ itu hanya uang ketinting, Pak, hanya ketintingnya saja yang dijamin. Betul. Kenapa enggak yang kiriman dipulangkan? Perda kita juga tidak ada pengawasan sanksi kepada perusahaan. Kalau perusahaan nakal-nakal, sudah jelas kok di perda itu 80% lokal, 24% itu terjadi apa? Kiriman yang banyak, Pak. Apa substansinya kepada rumah? Tidak ada. Malam kemarin kawan kita juga cerai, Pak, dari PHK ini. Ini saya bongkar aja. Miris, Pak. Kita bicara perda, 80-20%, tapi pengawasannya kepada perusahaan-perusahaan nakal yang kayak gini, mereka nggak ditegas. Ujung-ujungnya kan dari ke lapangan, ketemu dengan Pak Bupati, dan memang tuh. Kita dari Kabupaten Brau, ini sama saja, Pak, ayam gulung untuk tidur. Sama kita, menonton harta kita, jangan keluar. Itu, Bu, gak sampai 50% lokal, Bu. Bimbingan, gak sampai 50%. Ini yang disini.
siapa Bu ini yang terjadi? Kamu mohon kepada siapa lagi? 13 tahun lebih dia Bu merupati Bu. Miris Ibu jangan sama miris Bu. Sama miris. Kami ini gak ada kekuatan apa-apa Bu. Gak ada kekuatan apa-apa kami. Hanya minta data-data. Dan ini sudah apa yang jadi? Melebihi orang ini melebihi. Bukan hanya yang Bu Masani yang melanggar aturan PRB. Sis, makan.